Oke, sobat YouTube semua, apa kabar untuk semuanya? Semoga sehat selalu, baik-baik saja, dipermudah segala urusannya ya, amin. Jumpa lagi dengan Abu Duan TV Motovlog Sukabumi yang akan mengajak jalan-jalan ataupun akan memberikan sebuah informasi tentang suasana pedesaan, suasana perkampungan, suasana jalan-jalan yang berada di kawasan atau lingkungan Kabupaten Sukabumi. Dan hari ini saya akan memberikan sebuah informasi terbaru tentang kondisi jalan lintas menuju Sakaranten ya. Perjalanan saya ini dari Purabaya, karena saya mengarah balik ya, dari Sakaranten ke Sukabumi ya. Dan saya ini ada berada di posisi wilayah Purabaya yang bagaimana jalan kondisinya seperti sekarang terlihat cukup baik ya, cukup bagus dan bisa dilalui dengan aman ketika nanti para sobat-sobat yang sedang bekerja di wilayah luar Sukabumi untuk pulang kampung ketika menjelang Lebaran. Arus mudik akan lancar dan nyaman ketika jalanan bagus ya. Dan ini kalau ukuran seperti ini bagus, karena ke jalan ada yang dicor, ada yang masih aspal utuh ya, aspal lama ini. Nah, ini di kawasan Purabaya yang akan menuju ke Kecamatan Nyalindung, sobat. Di sini ke Nyalindung ya. Nanti jalannya sangat asik ya kalau dinikmati, tapi kalau tidak dinikmati ya tidak akan asik. Makanya kalau lagi perjalanan jauh itu dinikmati aja, makanya ketika sudah dinikmati akan merasa asik. Biarlah sedikit beres bujur, yang penting happy. Kalau terlalu beres bujur tinggal berhenti saja sejenak ataupun numpang tidur di rumah warga, pulangnya besok. Aduh, nih ya sudah serak begini sobat nih, benten Kang. Nah kan bagus lagi jalan nih. Aduh, tapi saya tidak bisa balapan ini karena sudah merasa panas bujur. Apa saya harus balapan ataupun tidak ya? Tapi saya akan menikmati saja. Inilah ada sebuah kendaraan yang ditumpangi oleh dua wanoja alias dua batas desa ya. Dan kesini arahnya ada sebuah kendaraan di belakang saya dan sepertinya mengikuti saya. Entahlah yang mau ngapain. Tuh, saya lihat dari spionnya sobat, itu mengikuti saya juga heran, padahal saya tidak kenal sama pemotor yang di belakang saya, tapi biarinlah, saya jangan mengganggu saya aja. Aduh, ampun ya perjalanan. Nah ini jalannya bagus lagi. Wah, ada yang ngangkut itu apa, dolken ya kalau bahasa ini tuh, kayu ya, kayu yang mau dipotong. Nah di belakang sepertinya tinggal satu motor, yang satu motor lagi nggak ada kemana. Silahkan Pak, kalau mau duluan saja, kalau mau balap saya belum siap. Nah sudah mendahului saya, biarin, karena mungkin akan mengejar waktu. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan Pak ya, mau nganter anaknya kayaknya itu. Kalau yang tadi nggak ada, saya lihat di spion tuh yang mengejar saya. Oke, seperti inilah suasana jalan. Waduh, sebelah kanan saya ada perbukitan yang sangat indah, luar biasa sobat. Mudah-mudahan juga bensinnya akan mencukupi sampai
tempat tujuan nih sobat ya. Ini aspal baru nih sebelah nih, terlihat masih hitam. Edisi Pajampangan. Oh iya, ini aspalnya baru nih sobat nih. Oh keren nih. Untuk menyambut masa mudik, jalannya sudah bagus ke sini. Wah, ini motor wow, Kawasaki Ninja. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa membeli motor seperti itu. Untuk selfie, kalau untuk gerusukan ke pedesaan nggak enak kalau bawa motor gitu. Mending wah ini alat beratnya yang ngaspal mungkin libur dulu ya sobat. Mungkin pengerjaannya malam. Wah, ada mobil yang menerobos dari belakang. Aduh, ada patahan aspal yang sangat aduh menyakitkan, kena bujur. Aduh, ini sepertinya saya di depan itu harus beristirahat dulu. Jangan dulu meneruskan perjalanan ya, karena aduh, rasanya bujur ini sudah tidak bisa diajak badami lagi. Karena kalau dipaksakan, mungkin saya akan kelelahan ya. Karena emang cuacanya sekarang itu udaranya sangat panas. Saya juga lagi kurang bagus ini kondisi badan. Nah ini jalan kesininya masih jelek. Mungkin ini sampai lebaran mah bagus. Karena tadi alat beratnya terlihat kan di sebelah kanan ya, sedang mempersiapkan untuk pengerjaan. Mungkin pengerjaannya ini kesini tuh malam, cuma langsung diaurkan, langsung digiles ya kan. Wah, hot mic. Begitu sobat semua, ternyata Purabayanya Lindung lumayan juga jauh. Seperti inilah jalan yang menuju Nyalindung. Nah, mobil putih belok ke kiri. Mungkin ada tempat perkampungan yang sangat indah di belakang sana. Nah, seperti ini ke atas, tapi dihalangin pakai bambu. Itu jalan kemana? Cukup motor kayaknya. Kalau mobil nggak bisa, makanya dipalang begitu. Aduh. Kalau kesini ada angkot kalau nggak salah, ada ke Purabaya ya, dari Jubleg. Tapi saya belum pernah ngeliat, belum pernah berpapasan dengan angkutan kota. Sekarang ini udah sepi-sepi sih angkutan-angkutan kota itu. Nah, kebanyakan masyarakat itu sekarang sudah menggunakan kendaraan pribadi. Paling tidak motor ya, jarak-jarak tempuh yang bisa dijangkau oleh motor pasti akan menggunakan motor. Dan ini jalannya sudah mulus lagi sobat. Ini jalan yang akan menuju ke Nyalindung ya, dari Purabaya tadi. Aduh, saya sisi duen sobat, sampai AAEE ya. Tandanya masuk angin. Mudah-mudahan tidak masuk angin, karena
kalau masuk angin saya tidak ada orang yang bisa mengerok saya. Nah, ini sudah sampai Cimerang, simpangan Cimerang ya sobat ya. Simpangan Cimerang yang ke Bojonglopang tadi ke kiri. Nah, masih lanjut ya. Sekarang sudah menuju ke Masihnya Lindung dari Purabaya. Inilah suasana alam sekitar perjalanan saya. Suasana-suasana alam seperti ini emang maunya itu didatangi langsung ya. Aprak-aprakan di Nagaleng sambil baca sorangan gitu ya. Pokoknya nantilah kapan-kapan saya akan membuat ataupun ngeplog langsung jalan kaki, tidak di motor terus ya. Tapi mungkin belum saatnya kalau sekarang. Belum saatnya sobat. Pokoknya dukung terus channel ini. Dan nanti akan saya buatkan video-video yang lebih menarik, lebih menantang, karena kan kalau sekarang itu tidak bersentuhan ataupun tidak berhadapan-hadapan dengan orang lain ya, karena di motor. Tapi nanti suatu saat saya akan terjun ke lapangan ataupun terjun ke kawasan-kawasan yang saya langsung bersentuhan dengan masyarakat yang ada di sekitar. Begitu, seperti saya akan menginap di rumah warga yang saya singgahi, akan memberikan sebuah ataupun memberikan kenang-kenangan lah. Seperti itu, akan memberikan sedikit bantuan misalnya ya, kalau ada rezekinya mudah-mudahan. Karena saya, motivasi saya ketika ada keberhasilan dalam hal apapun, saya itu akan mengutamakan untuk bisa membantu ya. Karena kalau untuk keperluan sendiri kan mungkin ada batasnya, tapi kalau untuk keperluan orang lain tidak ada batasnya. Karena apa? Karena banyak sekali orang-orang yang masih perlu bantuan itu, terutama yang di pelosok, bahkan di kota-kota pun yang kadang-kadang tidak terlihat itu ya, tidak diketahui, masih saja ada yang terselip yang membutuhkan bantuan. Itu saya, kenapa saya ingin mengenal kawasan-kawasan. Karena itu tadi, ketika saya ada keberhasilan, saya akan lakukan untuk bisa membantu orang-orang yang memang perlu bantuan dari segi apapun ya. Oke, doanya sobat ya, dukung terus channel saya agar apa yang saya cita-citakan bisa terlaksana, untuk bisa apa namanya, mengekspresikan, untuk bisa melaksanakan dengan apa yang saya niatkan. Seperti itu sobat, ini masih perjalanan dari Purabaya menuju Nyalindung. Rasanya sangat jauh sekali, padahal saya sudah beberapa kali lewat sini. Tapi mungkin karena kondisi hari ini ya seperti ini, jadi terasanya agak lama ya, terasa jauh, padahal begitu-begitu aja. Oke. Nah, seperti ini sobat, kondisi jalan raya Purabaya Nyalindung. Bebas dilalui, aman dilalui, nyaman dilalui untuk para pemudik Lebaran 2023. Oke, ini belokannya tidak banyak sobat, belokannya hanya dua, ke kiri dan ke kanan. Begitu ya. Nah, ini yang ke kiri sobat nih, belokan pertama ke kiri ya sobat. Nah, ini belokan yang kedua ke kanan. Nah, seperti inilah, dan seperti itulah seterusnya.
aduh, kabel melintang di jalan raya, kumaha lamun anu ngojot eta, seharusnya dikaitkan dulu ya, jangan dibiarkan begitu. Apalagi tadi yang ngarumpai ke jalan, seharusnya ada yang inisiatif saja untuk mengajul itu pakai gantar ya, supaya bisa ke atas gitu, maksudnya tidak merumpai ke jalan. Tadi kan merumpai ke jalan ya, ada kalau ada yang pemotor yang terlalu pinggir itu bisa ngait kena sirah, bisa ngejengkang dan tigleduk. Nah itu akan membahayakan sobat. Dan sepertinya saya tidak akan ngebut ya, saya akan menikmati aja jalannya sambil larak lirik. Tahu ada bangunan yang indah kosong ya, saya akan mampir dulu untuk beristirahat begitu sobat. Aduh. Dan ternyata saya tidak bisa terlalu di belakang, karena di depan sana ada sebuah mobil yang bermuatan pupuk ataupun tai ayam yang terasa sangat sengar ataupun hangser ya, terhirupnya. Jadi saya terpaksa, kalau tidak berhenti saya harus mau mendahului, karena kalau tidak didahului mobil itu tidak akan mampir ya. Juslah mobil. Biasanya ABG-ABG begini nih yang berani spekulasi jus. Nah ini sudah sampai ke tempat yang sangat adem. Oh, kawasan Gua Siluman, kawasan wisata sini ya, Gua Siluman Buniwangi, ataupun juga ada Curug Bibijilan, simpangannya nanti ke sebelah kiri dari sini. Nah ini saya menuju ke Pasir Salam ya, Nyalindung. Oh, kalau perempuan jus, kalau saya enggak, santai aja, biarinlah. Ini resiko saya ada di belakang, biarpun menghirup udara yang pengar dari angin itu, tapi ada masanya saya harus menyalip. Kalau sekarang belum masanya. Nah, sebentar lagi akan ada jalur yang lurus. Itu jalur Pasir Salam. Kenapa saya bicaranya pelan-pelan? Karena saya hari ini tenggorokan sedikit terganggu ya. Tenggorokan saya sedikit kering. Jadi saya tidak mau banyak-banyak bicara ataupun keras-keras. Ini aja nada bicaranya saya pelan-pelan aja. Nah ini ke Curug Bibijilan ke bawah. Seperti itu sobat ya. Nah ini sudah mau masuk ke Pasir Salam. Nah kalau di sini boleh silahkan cok mobil dulu. Itu jalan lama ya ke situ ke bawah. Kan kalau udah memungkinkan saya bisa menyalipnya.
Ah, ini sudah sampai Pasir Salam ya. Di atas seperti ada bangunan apa gitu ya. Entahlah bangunan villa atau bangunan apa kelihatan dari sini. Kopi gratis. Ah. Sekarang melibur. Gak ada gratis. Ada lagi apa? Goceng. Sudah sampai ke sini sobat nih, Pasir Salam ya. Di atas itu ada banyak, oh nggak salah banyak kuda ya di sana itu. Pohon banyak jambu kristal juga sebelah kanan saya. Ini wilayah Pasir Salamnya sobat ya. Jadi perjalanan ini saya beri judul perjalanan atau jalur mudik Pasir Salam Purabaya, jalur mudik sebaliknya pun Purabaya Pasir Salam. Ini itu puncaknya Pasir Salam. Ini tuh tanah yang tertingginya ya. Itu harus pas bukan lagi puasa naik ke situ. Lagi puasa nanti baru setengahnya udah nggak tahan. Oke. Udaranya di sini itu udah udaranya adem banget. Karena ada di ketinggian, mungkin hempasan-hempasan angin yang dari bawah itu ya, dari lembah-lembah yang mengandung air ataupun banyak sekali mata-mata air yang akhirnya menimbulkan sebuah udara yang segar ataupun udara yang disaring oleh pepohonan yang berada di bawah, dihempuskanlah ke atas perbukitan ini. Jadilah sebuah angin udara segar ataupun angin yang sangat dingin. Aduh, nggak gajeruk sobat, dekat tempok lah. Nah, dulu itu jalannya ke situ. Nah, seperti inilah ya sobat. Perjalanan Purabaya Nyalindung Pasir Salam dengan kondisi jalan yang sangat bagus untuk bisa dilalui di masa mudik 2023. Demikian laporan terkini Jalan Raya Nyalindung Purabaya, Sagaranten, Cidolog, Kalibunder, Cimanggu, Jampang Kulon. Seperti itu sobat. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi dengan Audwan TV nanti di video berikutnya. Sampai jumpa, sehat selalu dan baik-baik saja. Permudah segala urusan ya. Sukses untuk terus berkarya. Sukses dan semoga kerjasama ini tidak akan ada hentinya. Untuk saling mendukung dan saling mengunjungi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.